Untuk melindungi dari terjangkit virus corona, mereka lazimnya mengenakan masker karena virus bisa menyebar lewat udara. Namun, ada pula orang-orang yang mengambil langkah aneh dan berlebihan dan kadang terlihat lucu dan nyeleneh. Namun, kita harus mengapresiasi langkah mereka karena mungkin menurut mereka itu lebih aman sehingga dapat terhindar dari bahaya virus corona. Galon jadi pelindung dari virus corona. Tindakan ini dilakukan seorang wanita di Kanada ketika akan melakukan perjalanan dengan pesawat di Bandara Internasional Vancouver. Sama seperti orang-orang lainnya, dia memakai masker untuk menutup mulut dan hidung agar terhindar dari virus corona. Namun yang membuatnya jadi perhatian orang-orang adalah galon air yang terpasang di atas kepalanya. Rupanya, wanita itu sangat khawatir sekali akan tertular virus corona setelah mendengar penjelasan seorang dokter spesialis pernapasan dari China. Tidak hanya itu, ada juga warga China yang menutupi sebagian tubuh bagian atasnya dengan kantong plastik. Itu semua dilakukan demi terhindar dari terjangkit virus corona yang disebut juga sebagai virus 2019 nCoV. Sebenarnya, semua langkah tersebut tidak terbukti bisa menjamin mereka aman dari tertular virus. Namun, setidaknya orang-orang ini melakukan apapun agar terbebas dari virus corona yang